Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertemuan kita kali ini dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dari peringatan maulid ialah membicarakan bagaimana sebenarnya identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Adalah suatu hal yang wajar bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti identitas ini akan dimintakan pertanggungan jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini bersumber dari surah Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Silakan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, ah jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar,
semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar, Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan, maupun mengembangkan agamanya. Saya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh misalnya mentang-mentang orang Sunda lalu ngomong saya ogah dengerin ceramah, kenapa ustaznya bukan orang Sunda sih, ini enggak benar, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis? Kan tidak. Toleransi ada tempatnya, tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual, tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama membangun puskesmas, mari bersama-sama menjaga keamanan, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silakan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silakan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih disanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan. Kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, rohama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul?
Lah orang Makkah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Makkah itu mentang-mentang orang asli Madinah lu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya. Banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, "Mas, gue emang gak sembahyang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu." Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu gak berani terang-terangan. Caranya, belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokhor Gronje. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, gak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Hantam Islam dari dalam. Caranya, kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam, yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah, muncul yang namanya Islam sejati, Islam, 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 mereknya Islam, tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia. Kalau cara ini tidak kena, mereka putar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Lagu lama itu, supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil, waktu terbuang energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung, yang satu pakai usolli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu dua kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah golok. Persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai. Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar, karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh, kun kalyadain wala takun kaluzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti dua tangan. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat dua tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah. Dia mundur ke belakang. Kiri di depan, kata kanan, sekarang giliran saya ngalah. Dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak gak dilihat orang? Coba kalau gak ada yang mau ngalah. Tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa, dia ke depan lagi. Pan kayak robot kita jalan. Lalu mekanisme kerjanya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri gak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan. Ya pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat, walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu empat orang.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Empat sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha, bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek, yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil enggak? Kenal. Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah dekat mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong, kalau enggak lantaran saya enggak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong. Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes jalan enggak mobil? Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi, yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu, di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul, satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu. Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yauma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusaun ka ghusai sa'il. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini, mari kita tegakkan.
menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah, tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu, sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, beletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan darah keluar. Mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, enggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung, mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri, kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat reflektif tadi. Nah, inilah saudara-saudara identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud, mendirikan sholat. Ini identitas, ciri. Di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya rukaan sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud? Pernah sembahyang? Sembahyang juga, Pak. Berapa kali? Gak banyak-banyak, Pak. Setahun dua kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga dua macam. Ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu, kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayanlah daripada yang setahun dua kali cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi bagaimanapun juga, sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Pengikut Nabi orangnya ruku dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan, kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah, tapi kalau sudah ruku dan sujud, bukan main khusyuknya. Ruku dan sujud. Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat. Nah, masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas dia untuk menggembirakan Allah kok.
Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Manfaatnya akan kembali kepada kehidupan. Nah, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini. Jadi sholat itu perlunya kita, sehingga satu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin, lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Sehingga agama menekankan benar ini, bukan cuma untuk kita, tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan, ajari, didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum, lalu sholatnya disiplin apa tidak. Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saya jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya, bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum, wah, nak, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu, lulus SMP, tur ke Bali, lulus SMA, piknik ke Singapura. Rangsangan dan dorongan, baguslah itu. Tetapi alangkah akan lebih bagusnya, jika untuk hal-hal yang bersifat agama, kita pun sanggup memberikan sugesti, rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Sebab kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil, kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. Membentuk orang sholat itu harus dimulai sedini mungkin. Karena itu salah satu fungsi sholat Allah jelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dengan kata lain orang yang disiplin dengan sholat, terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut. Kekurangan areal pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi sawah ladang yang menghasilkan kebutuhan hidup manusia. Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern, yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit.
Pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20. Kalau dulu orang menyembah berhala yang namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal, orang zaman sekarang secara tidak langsung banyak yang menjadi penyembah komputer, penyembah sains dan teknologi, mendewa-dewakan otak, lalu lupa bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha dan berusaha, sementara ketentuan mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perlunya ruku dan sujud, agar manusia tahu benar hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, mau apa dia di sini, dan kemana dia akan pulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita, menjadi pengikut yang rukuk dan sujud di hadapan Allah. Sebab di sana terdapat sumber kekuatan. Baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, sandaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah, tapi berada di Gua Sur 3 malam 2 hari lamanya. Orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu. Andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar. Tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, "La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana." Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama kita. Ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruk'an sujada, benar-benar melakukan ruku' dan sujud kepada Allah, mempunyai backing yang tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Yaitu kalau memang saudara perlu cari backing, jangan kolonel tanggung, jangan brigjen tanggung, carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha kaya, maha tahu, maha segala-galanya. Berbackinglah kepada Allah saja. Dengan jalan rukaan, sujadah, rukuk dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga. Yang keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Yabtaghuna fadlan minallah waridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridha. Oleh karena itu seorang pengikut Rasul, di dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridha apa tidak? Dia cari rezeki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridha apa tidak? Dia menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridha apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara. Cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Asal tujuan tercapai, cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridha? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridha, katakan yang haram misalnya, akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir, sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram. Mencari karunia yang Allah ridha. Dan hidup itu kalau sudah mendapat ridha Allah,
sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya asal Allah ridho saja. Enggak apa-apa. Biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho enak. Daripada sudah melarat tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau senang orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga, enggak apa-apa. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, karena memang bumi dan segala fasilitasnya diperuntukkan bagi manusia. Dan karunia Allah itu ada dimanapun kita pergi. Dahulu ketika turun perintah hijrah, sebagian sahabat berpikir-pikir, kalau saya hijrah ke Madinah, di Madinah mau makan apa saya? Ini Mekah kan jelek-jelek kampung sendiri. Umpama kepepet, ngutang-ngutang dikit, orang masih percaya lah kalau ke Madinah ngutang sama siapa. Takut dia kalau hijrah ke Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa'iyaya fa'budu. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah juga kau akan makan. Apalagi hijrahmu karena membela agama. Jangan karena membela agama kau takut kelaparan. Artinya apa? Karunia Allah itu ada dimanapun. Kalau kita mau berusaha, tetapi jangan lupa usaha itu harus yang Allah ridho. Kalau sekedar hasil usaha, cara apapun boleh, ya dapat, tetapi tanpa ridho, semuanya tidak akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Allah itu kan Maha Pengasih, tidak pilih kasih katanya. Artinya apa? Semuanya Allah kasih. Orang kalau mau berusaha dapat. Itu logika. Sunnatullah kata kita, hukum alam kata orang. Kalau mau berusaha mesti dapat. Tetapi kasih sayang Allah ini tidak diberikan kepada setiap orang. Kalau pengasihnya berlaku kepada semua orang, mau kafir, mau beriman, kalau berusaha dapat. Itu Rahman namanya. Tapi Allah tidak cuma Rahman, Allah juga Rahim, Maha Penyayang. Bedanya apa? Orang yang dikasih itu belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang, mesti dikasih. Kalau tidak dikasih, tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya, anak kita baru kelas 1 SMP, datang, Pak, beliin motor buat sekolah. Kita lalu menilai, anak ini gak ada motor saja, kadang-kadang jarang sampai ke sekolah, apalagi dibeliin motor. Bisa dari rumah berangkat ke sekolah gak sampai. Tidak dibelikan bukan karena tidak sayang, justru karena sayangnya ada pertimbangan lain untuk kepentingan si anak. Tetapi kadang-kadang anak sendiri berpikirnya lain. Ah, bapak katanya sayang, minta dibeliin motor saja tidak dibelikan. Dia menilai orang tuanya tidak sayang, padahal justru sayangnya lalu tidak dibelikan. Begitulah satu contoh kecil dari keridhaan Allah ini. Jika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, segala yang kita mau diberikannya. Kalau tidak juga diberikan, tentu ada manfaatnya untuk kemaslahatan kita. Allah Maha Tahu. Misalnya orang mengeluh, ah saya kan sembahyang rajin, ngapa rezeki seret benar sih? Apa saya berhenti lagi sholat? Allah lebih tahu maslahatnya. Barangkali potongan kayak kita ini, kalau diberikan rezeki banyak sedikit, lalu berhenti ke masjid. Rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin ke masjid. Ada manfaatnya buat kepentingan kita. Mencari karunia yang Allah ridho. Dalam alam yang terbentang luas ini, karunia Allah terhampar luas. Tinggal kita mencari. Dan untuk mencari itu diperlukan keahlian. Keahlian hanya timbul karena pendidikan.
makin ke depan persaingan hidup makin tajam tanpa membekali diri, terutama generasi kita yang akan datang, anak-anak kita, boleh jadi mereka akan tersudut ke pojok-pojok kehidupan untuk kemudian lebih banyak jadi penonton daripada sekedar pemain. Dan kerugian akan kembali kepada kita. Karena itu cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi dengan garis bawah yang Allah ridho. Sekali lagi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, tetapi dengan menggarisbawahi yang Allah ridho. Inilah identitas yang keempat. Yang kelima sekarang, identitas yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas sujud, iya. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya hitam kebanyakan sujud? Mungkin. Mungkin. Mungkin karena rajin sujud lalu berbekas. Boleh jadi, tapi soal hitam di jidat sih gampang digosok-gosok. Yang terpenting asaru sujud di sini dalam bentuk sikap mental. Apa sikap mental yang saya maksud? Orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya pengaruh sujud. Apa pengaruh sujud? Karena rajin sujud timbul ikhlasnya. Kalau sudah berbuat, yang penting itu Allah. Orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau puji atau tidak, yang penting Allah. Sebab kalau sudah dia usolli fardal maghribi Allahu Akbar, dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Naik dia menghadap Allah. Selamat tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi. Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung, timbul keikhlasan, terjemahannya dalam kehidupan, berbuat tanpa pamrih, tidak suka menepuk jasa dan menghitung jasa. Sebab biasa orang itu kalau sedang perang tidak sempat ngaku jadi pahlawan, tapi kalau perang sudah selesai yang enggak kenal bedil ngaku pahlawan. Kalau perang sedang berkecamuk jarang yang mengaku pahlawan, kalau sudah perang selesai masing-masing nepuk dada. Seorang yang ikhlas, seorang yang berbuat tanpa pamrih, dan ini pengaruh sujud dalam kehidupan. Lalu apalagi timbul jujurnya. Kenapa? Kalau dia sholat zuhur 4 rekat, lalu umpama selesai 3 rekat dia salam, orang lain tentu tidak tahu dia korupsi 1 rekat. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Ada Allah sih yang tahu. Timbul kejujuran, disiplin murni yang berakar dari hatinya sendiri. Lalu apalagi? Kesabaran. Dilatih lewat sholat. Kalau belum selesai 4 rekaat, jangan berhenti sholat isya umpamanya. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh atharus sujud. Ini di dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri dari sebab air wudu. Mukanya bersinar-sinar karena di dunia rajin wudu. Sehingga barangkali di akhirat enggak perlu ngaku-ngaku kita, ya Rasulullah saya umatmu, tidak perlu. Rasulullah lihat sendiri, wah ini mukanya bersinar-sinar. Ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Kalau di dunia rajin kena air wudu. Ya rajin wudu artinya kan rajin sholat. Masa ada orang wudu aja enggak sholat, kan model. Kalau muka tidak pernah tersentuh wudu, kalau muka tidak pernah sujud, teriak-teriak kita mengaku, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak ada umat saya yang dekil kayak sampean. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak, mari membiasakan diri berwudu. Tidak cuma untuk sholat. Saudara mau berangkat ke kantor, wudu dulu, bagus. Saudara mau pergi berdagang, wudu dulu, cakep.
Saudara mau pergi kuliah, mau pergi sekolah, wudu dulu, bagus. Di samping kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Tengok saja. Kalau kita membasuh tangan pada saat wudu mulai, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Itu kan yang kita baca? Ya Allah, saya mohon keberkahan di dua tangan ini supaya tangan ini kalau dibawa dagang untung, dibawa menanam lalu panen, dibawa berusaha menghasilkan rezeki. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa kesialan dan kecelakaan. Berlindung kepada Allah, jangan sampai jadi punya tangan, tangan sial. Dipakai dagang rugi, dipakai nanam pohonan mati, dipakai mukul orang. Tangan sial. Dari itu saja sudah memberikan sugesti untuk rohani kita. Kebersihan jasmani, kebersihan rohani terpelihara karena wudu. Jadi asar sujud, pengaruh sujud membekas di dalam kehidupan. Sehingga oleh Syekh Muhammad Abduh dijelaskan, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah asarun fi taqwimi akhlaqil qa'imi biha wa tahzibi nafsihi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan betul pasti mempunyai pengaruh yang nyata dalam meluruskan moral akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi sujud kita betul apa tidak, lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sholat kita sudah betul apa tidak, lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau sujud ya sujud, tapi judi jalan juga, nah, sujudnya belum betul. Waktunya sholat ya sholat, waktunya mabuk mabuk, sholatnya belum betul. Waktunya ruku ya ruku, giliran nyolong nyolong, sholatnya belum betul. Sebab sholat yang dikerjakan dengan betul, sujud yang dikerjakan yang punya pengaruh nyata dalam kehidupan, kelihatan bekasnya dari tingkah laku dan gerak kita dalam menelusuri kegiatan hidup ini. Maaf, dengan sedikit pahit barangkali kita memang harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam ini yang melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar gugur kewajiban. Perkara ada pengaruhnya atau tidak dalam diri kita, kita malas untuk mengadakan evaluasi. Akibatnya, ibadah yang kita kerjakan tidak mempunyai pengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Orang yang mengucapkan syahadat ada pengaruh dalam jiwanya. Orang yang mendirikan sholat ada pengaruh dalam membentuk kepribadiannya. Orang yang melaksanakan puasa ada pengaruh dalam perkembangan jiwanya. Orang yang mengeluarkan zakat ada pengaruhnya dalam mengelola hartanya. Orang yang melaksanakan ibadah haji ada perubahan dalam kegiatan hidupnya. Dari yang negatif kepada yang positif tentunya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di muka mereka, di muka pengikut Rasulullah ini ada tanda pengaruh bekas sujud. Karena rajinnya dia melaksanakan sujud di dalam kehidupan ini. Nampak pengaruh yang nyata di dalam kehidupannya, dalam gerak dan tingkah lakunya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah lima identitas yang harus kita tegakkan jikalau kita mau jadi umat yang konsekuen. Tidak sekedar bangga-banggaan menyandang titel umat Nabi, apalagi konon mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti, padahal sebagai pengikut kita tidak menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Bagaimana mau mengharapkan fasilitas yang namanya syafaat? Bahwa syafaat pertolongan Rasul itu ada, tetapi fungsinya kan ibarat orang punya kain, syafaat itu nambel. Saudara punya kain, sobek-sobek sedikit, ditambal oleh yang namanya syafaat. Sholat kurang sedikit, ditambal oleh syafaat. Sedekah ada campur riak sedikit, tidak karena Allah sedikit.
syafaat. Jadi kalau punya kain sobek ada syafaat. Lah kalau kainnya tidak punya, yang mau ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, di akhirat ah aman dah dapat syafaat. Tentu terlalu berlebihan, terlalu optimis mengharapkan sesuatu yang kita memang tidak punya modal dasar untuk memperolehnya. Baiklah ya, kesimpulan. Pertama, sebagai pengikut kita harus menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti, identitas. Suatu umat hanya akan berwibawa, hanya akan dihitung dan dipandang orang kalau dia tegak dengan identitasnya. Kalau macan sudah kehilangan sifat galaknya, orang tidak takut lagi kepada macan. Dan kalau kambing sudah kehilangan sifat jinaknya, banyak orang takut miara kambing. Kalau umat Islam sudah kehilangan identitasnya, dia akan menjadi umat yang kehilangan wibawa dan tidak pernah ditakuti oleh musuh-musuhnya. Seenaknya saja orang mengacak-acak kehidupan kita sebagai umat kalau tidak punya identitas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, identitas itu bisa kita ringkaskan. Pertama, tegak dengan keyakinan inna dina indallahil Islam. Menumbuhkan fanatisme agama dalam arti berpegang teguh kepada agama. Menempatkan toleransi pada tempatnya yang wajar. Tidak mencampur adukan semua agama. Tegas di dalam mempertahankan akidah. Kemudian yang ketiga, perlu menegakkan solidaritas sosial yang bersifat reflektif untuk menegakkan wibawa kita sebagai umat, supaya potensi dari umat yang mayoritas ini dimanfaatkan oleh umat itu sendiri. Kalau tidak, kita cuma akan menang jumlah saja, menang bilangan, kuantitas yang tanpa kualitas. Dan kalau ini yang terjadi, nasib kita akan seperti buih di lautan. Banyak, tapi kata orang kampung cuma menang groyokan. Tidak punya daya dan kekuatan, dicampakkan orang ke kiri dan ke kanan, hanyut oleh arus. Bukan menciptakan arus, tapi malah hanyut oleh arus. Bukan menciptakan model, tapi malah mengikuti model. Bukan menciptakan irama tersendiri, malah diatur oleh irama orang lain. Ini yang menyebabkan ironi. Tegaklah dengan kesatuan dan persatuan, dengan lebih memperbanyak mencari titik-titik persamaan, dan bukan memperbesar titik-titik perbedaan. Yang keempat, rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal kepada Allah. Selama kita umat ini masih rajin rukuk dan sujud, selama itu pula nilai optimisme masih ada dalam jiwa dan diri kita. Ya Allah, persilahkan orang memperlakukan kami sesuka hatinya, tapi kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan mendiamkan. Satu saat pertolonganmu mesti datang. Itu akan mantap kita ucapkan kalau kita melaksanakan rukuk dan sujud. Tapi kalau kita sendiri jauh dari Allah, malapetaka makin datang berlipat ganda. Sudah orang meremehkan kita, yang kita harapkan menolong kita pun pada akhirnya malah menginjak-injak. Sudah jatuh tertimpa tangga, jatuhnya sakit ketimpa tangga lagi. Musibah yang beruntun. Rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal. Yang kelima, karunia Allah dan keredoan Allah jangan dipisah. Cari karunia sebanyak-banyaknya, tetapi dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Sebab kalau tidak, karunia itu akan makin membuat kita jauh dari Allah. Ilmu karunia itu. Tapi kalau tidak diridhoi Allah, Nabi ingatkan, man izdada ilman walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu,
tapi tidak bertambah hidayah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah menimbulkan kegersangan dalam jiwa, kepanasan dalam hati, sehingga jauhlah kita dari ketenangan hidup. Karunia yang Allah ridho. Dan Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Berusaha, berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepadanya. Yang terakhir, hendaknya ibadah yang kita kerjakan dievaluir, ditinjau kembali apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sebab setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, hendaknya nilai ajaran yang terkandung dalam ibadah itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Sehingga gerak kita dalam sholat dengan tingkah laku kita di luar sholat ada kesinambungan. Gerak kita di dalam bulan Ramadan dengan tingkah laku kita di luar Ramadan ada kesinambungan. Namanya ibadah yang kita kerjakan ada pengaruhnya dalam memperbaiki kehidupan kita. Dengan satu prinsip, ibadah itu kita kerjakan adalah kemanfaatannya kembali kepada kehidupan kita. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini. Dengan harapan tentunya, dalam memperingati maulid kita tidak hanya sekedar melakukan satu tradisi, tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, sebab bagaimanapun peringatan semacam ini bukan tujuan. Ini cuma sekedar alat. Kalau peringatannya yang jadi tujuan, selesai memperingati, selesai sudah. Kayak saudara tujuannya mau ke Bogor. Kira-kira kalau sudah sampai Bogor, pulang lagi enggak? Pulang, kenapa? Tujuan sudah tercapai. Tujuannya cuma memperingati maulid. Sudah selesai? Ya sudah, selesai segala-galanya. Yang tidak sholat, kembali tidak sholat. Yang teler, kembali teler. Pokoknya kan udah maulid. Itu kalau dijadikan tujuan. Maulid sekali lagi, bukan tujuan, cuma sekedar alat. Tujuan kita diantaranya mencari identitas, menyesuaikan diri sebagai seorang pengikut dengan Rasulullah yang kita ikuti itu. Inilah pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan 5 identitas ini Allah berikan kekuatan untuk bisa kita tegakkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kebanggaan sebagai pengikut Nabi dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum.